keren. Yeah, yeah. Tapi minimal gue masih mau terbang sama keluarga gue. Iya, 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 bener. Nih yang parah nih. Parah. Gue tuh ya, gue tiap kali misalnya lagi ada di tempat ketinggian, gue selalu tag dia nih. Kemana-mana. Enggak, lu juga tadi ngeliat tayangan tadi, gila tinggi banget lah. Yeah. Eh, Wen, kasihan istri lu juga kepengen yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Masa lu nginep hotel tinggi aja gak berani sih? Ini potong, dia masuk berani. Klip aja gak berani. Iya, Pak. Berani, berani. Jadi kita pernah kejadian di Malaysia ya. Di Malaysia stay-nya waktu itu di apartemen kalau gak salah. Padahal cuma lantai tiga. Lantai tiga ya. Jadi tempat tidur nih. Ini kaca. Berarti ke bawah dong. Iya. Yeah. Gue tidur paling terakhir nih. Di pojok. Gue gini nih. Lu puterin? Eh, puterin. Lu gak usah kayak gitu. Ini untuk manis yang ada di rumah. Ini pengalaman waktu anak gue habis lahiran di Singapura. Datang nengok. Jadi semua berapa itu? 30? Ini dari semua tamu. Dari semua tamu yang datang ini paling repot. Paling repot. Eh, gue ke Singapura ya, oke. Gue pikir udah landing, katanya baru mau take off. Lu di apartemen apa? Ini, gue kirim alamatnya. Ini, udah. Gak nyampe-nyampe. Ampe. Nanyanya dari hari apa, nyampenya hari apa? Ya mungkin dia lewat darat kali ya, ngerti gak ya? Udah. Jangan gue nanya itu akhirnya, buat gue tahu dulu lantai gua, berapa. Gue sampai gitu. Terus katanya gini. Gue sampai lantai, lu di lantai berapa? Penthouse. Istilah penthouse itu udah paling tinggi. Iya. Yeah. Ya, udah paling tinggi setinggi-tingginya. Iya, yeah, terus? Iya, lantai berapa? Gue bingung kan? Karena gue kan gue bingung. Lantai berapa? Lu bilang aja resepsionis di situ penthouse. Gue masih gak nge dia ketakut ketinggian. Ngerti gak? Iya kan? Terus dia kayak gitu. Aduh, tinggi lagi. Gue bilang, Wen, apa gak bayi gue aja turun ke bawah nyamperin lu? Itu sudah dia ya? Iya. Kalau bisa sih gitu. Cuma bayinya lagi penthouse tidur. Namanya penthouse, dia tinggi. Akhirnya gue naik. Naik. Gua naik akhirnya. Udah naik gini. Pas buka, baru buka lift udah begini. Itu parah. Itu parah. Yang parahnya lagi kan waktu itu bareng sama Melanie Ricardo. Sama Roy Ricardo kalau gak salah. Terus foto di balkon. Iya, pakai foto di balkon. Terus. Untungnya di balkon. Lo balkon view-nya kelihatan tinggi dia banget. Dia jalannya gini, mak bener, mak gak ada kamera dia begini. Iya, bener. Itu lantai berapa? Bentar. Sorry. Ruben. Canda apa lu lupa sama temen lu di belakang. Sorry. Heh, manis, Po Alpa marah nunggu Po Alpa. Ya udah, makanya kalau naik lift yang ketinggi-tinggian minum obat tidur, Wen. Ah, udah. Ya tidur di lift dong. Pasti lu sembarangan. Gua minum obat tidur hampir ketinggalan di bandara. Yuk. Tapi spesial tanpa pengetahuan Gilang kita kedatangan istrinya. Tadi siapa? Oh, iya. Apa? Tadi siapa? Tadi Po Alpa. Oh, iya, Pak. Mati, siap ya standby lagunya ya. Oke. Okay. Ya. Aduh, kita panggil langsung ini dia. Adisti. Apa sih? Lu tau gak bedanya Adis sama Po Alpa? Enggak, ini lu memang mau jadi impersonate Adis. Tapi jatuhnya kayak Po Alpa, ngerti gak? Karena Neng, Adis kan panjang rambutnya lumayan. Arti Adis panjang rambutnya, lu ngapa kasih gua rambut Po Alpa? Lu gak usah komplain sama party, dia kagak ngerti rambut. Apaan, yuk? Cincinnya hilang. Hah? Oh, kalah-kalah ini mah biar diganti kali. Demi Allah. Ini berlian gue hilang, ah. Ya ntar gue gak boleh pulang sama emak gue nih, ah. Lah kan lu yang kerja. Lah gimana sih? Ya lu yang masa syuting nyariin cincin sih. Tau masa, gue bintang tamu lo tanya kayak apa. Masa gue gak ditanya? Oke, sorry. Masa gue nyariin cincin? Di mana cincinnya? Ya party no tanggung jawab. Gak tau di mana? Ganti baju. Kita ngobrol dulu, kita kembali. Di sini tetap di Prancis, obrolan manis. Hit. Lalu di mana?